Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur dan poros sederek, pripun kabare? Mugi-mugi tansah diparingi waras selamat lan rezeki ingkang barokah. Ketemu lagi dengan saya Rama Mirza di channel Lupa Vespa Soal. Nanging ojo oleh Lupa Vespa. Baiklah lur, di video kali ini ya, saya bakalan sedikit membahas ya kan, apa ya? Stang. Ya, stang ini unik ya kan. Dia stangnya mirip stang super atau stang sprint ya kan, tapi ada kunci kontak di atasnya. Stang apa sih ini sebenarnya? Mari kita bahas. Tetapi sebelum kita bahas, saya ingatkan kepada dulur-dulur yang belum berlangganan, monggo silahkan dipencet tombol berlangganannya, dipadamkan tombol warna merahnya, supaya kita bisa selalu sharing bareng, berbagi ilmu, berbagi bahagiaan di channel ini. Oke, baiklah lur, kita bahas sekarang juga. Jadi di depan saya ini sekarang yang saya pegang ya kan, saya itu dapat stang unik ya kan. Kenapa dia dikatakan unik? Ya itulah ya, keanekaragaman seri ya kan, terus model tipe Vespa di Indonesia sangat banyak dan benar-benar kaya akan keragaman tipe-tipe yang ada di Indonesia. Nah, stang ini sama persis dengan stang Vespa Super atau stang sprint ya, sprint yang asbak seperti ini ya. Tetapi perbedaannya dari stang-stang biasanya itu dia ada kunci kontaknya. Walas, Joesto. Biasanya Vespa Super itu nggak ada kunci kontaknya, tetapi ini ada kunci kontaknya. Jadi lur, ya, berdasarkan data, informasi, atau literasi yang saya baca, ternyata stang ini tuh memang ada ya kan? Keberadaan stang ini tuh memang terpasang di sebuah unit Vespa Super tahun 1977 atau 1978 atau Vespa Super tahun 1980, tetapi dengan seri limited. Wah, limited lur. Jadi sejarahnya itu stang Vespa yang menggunakan kunci kontak ini adalah stang Vespa yang dijual pada saat Pekan Raya Jakarta guna untuk memperingati anniversary atau HUT ulang tahun Jakarta yang ke-450. Yes. Gayeng toh, asik. Jadi seunit Vespa Super yang menggunakan stang kontak ini itu konon katanya, kabarnya hanya ada 100 unit dijual pada saat Pekan Raya Jakarta untuk memperingati HUT DKI Jakarta yang ke-450. Maaf, sebenarnya Vespa Super yang dijual pada saat Pekan Raya HUT DKI Jakarta ke-450 itu ada dua jenis tipe Vespa yang dijual pada saat itu. Ada Super yang CDI ya, yang udah ada kunci kontaknya di setangnya, dan ada Super yang belum ada kunci kontaknya atau Super biasa ya. Itu yang berwarna hijau yang untuk Super yang biasa, dan berwarna biru untuk Super yang sudah ada kunci kontaknya. Keistimewaannya lain, yang lain di Vespa Super yang ada kunci kontak di stangnya itu dia sudah CDI lur. Jauh sekali. Saya belum melihat sih secara langsung Vespa Super yang ada kunci kontaknya yang nyata, maksudnya lihat hidup, nyoba, terus juga melihat secara keseluruhannya, tetapi baru stangnya aja. Nah, saya melihat gambar di sosial media, di internet yang saya cari, ternyata memang benar adanya. Jadi Vespa Super itu keluarnya sekitar tahun 1977, 1978, sampai 1980 itu ada yang kunci kontaknya ini. Nah, tetapi yang saya belum tahu pastinya itu apakah benar hanya 100 unit yang keluar, atau memang 100 unit itu khusus untuk edisi ulang tahun Jakarta yang ke-450 dan diproduksi secara umum juga ada. Saya itu kurang tahu ya, belum tahu, belum mencari informasi pastinya. Mungkin dulu-dulu yang tahu informasi pastinya tentang
jumlah unit yang ada kunci kontaknya seperti ini bisa diisi di kolom komentar ya, atau kita bisa sharing bareng. Karena channel ini bukan hanya berbagi informasi, tetapi menerima informasi, karena kita sharing bareng, sinau bareng, belajar bareng di channel ini. Nah, secara keseluruhan, kalau dilihat tanpa adanya kunci ini, setang Vespa Super Anniversary 450 Jakarta ini itu tidak ada bedanya dengan Vespa setang Vespa Super Asbak biasa ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari dalam, itu ada legoan. Legoan itu apa ya? Kayak cekungan. Kayak ada di dalamnya itu dicetak khusus buat tempat stop kontaknya ini. Stop kontak. Iya sih, stop kontaknya. Itu ada jelas ya. Di dalamnya itu terlihat kotaknya itu jelas, bukan seperti setang super biasa terus dibor atau dibolongi untuk dipasang di kotak. Terus untuk yang lainnya mungkin di nomor serinya, di angka seri di stangnya itu juga ada perbedaan, tetapi saya tidak tahu perbedaannya itu di angka berapanya, tetapi yang jelas ada perbedaannya. Untuk yang lain-lainnya kurang lebih sama ya, tetapi istimewanya itu ada kunci kontaknya, tidak di sini lagi. Saklarnya juga tidak ada stop engine-nya di saklar yang kanannya itu. Kurang lebih seperti itu lur. Mungkin informasinya sedikit, tetapi menambah ilmu baru bagi saya dan dulur-dulur yang belum tahu tentang keberadaannya Vespa Super Anniversary Jakarta 450 ya. Dulur-dulur mungkin punya ilmu atau pengetahuan lebih tentang stang ini atau unitnya atau sejarahnya, bisa di share di kolom komentar atau nanti bisa diskusi bareng saya supaya saya juga bisa menambah ilmu yang lebih banyak. Karena saya baru melihat stangnya ya, kemarin itu pas lihat waduh kok ada kunci kontaknya tapi bukan dibor, memang asli bawaan seperti itu. Ya lur, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf informasinya tidak lengkap ya, tetapi tidak apa-apa, yang jelas kita sudah sama-sama mengetahui, sudah terdokumentasikan bahwasanya stang ini itu nyata adanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum berlangganan dipencet tombol berlangganannya. Salam sehat, sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Vespa, salam numpak Vespa, swalehe nangi ojo oleh-oleh numpak Vespa. See you.